momen gol dramatis timnas Indonesia dengan 10 pemain bawa Indonesia ke final SEA Games 2023 Kamboja. Timnas Indonesia lolos dramatis ke final SEA Games 2023 usai mengalahkan Vietnam 3-2 pada pertandingan di Stadion Olimpiade, Sabtu, 13/5. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak Muhammad Taufani, 90+5. Timnas Indonesia mencetak gol ketiga dengan dramatis. 3 menit jelang laga usia, Muhammad Taufani mencetak gol lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Bermain dengan 10 pemain, timnas Indonesia U22 sebetulnya berada dalam gempuran Vietnam. Beberapa kali, gawang Hernando Ari mendapat ancaman dari Vietnam. Timnas Indonesia pun hanya mengandalkan umpan lambung dan serangan balik. Dalam situasi tertekan itu, usaha pasukan Garuda membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu memasuki menit kelima. Taufani menembak bola mendatar yang gagal dijangkau kiper Phan Chuan Quan. Gol ini menjadi yang terakhir tercipta di laga semifinal SEA Games 2023. 2 gol Indonesia lainnya dicetak Komang Teguh, 10, dan Muhammad Ferrari, 53. Sementara, gol Vietnam disarangkan Nguyen Duc Phu, 35, dan gol bunuh diri Bagas Kava, 78. Taufani sendiri merupakan pemain Borneo FC di kompetisi Liga 1 musim lalu. Ia menjadi salah satu dari 20 pemain yang dipanggil Indra Syafri untuk SEA Games 2023. Sementara itu, keberhasilan lolos ke final SEA Games merupakan yang ketujuh sepanjang keikutsertaan timnas Indonesia. Sayangnya, dari 7 kesempatan itu, timnas Indonesia hanya sekali membawa pulang medali emas pada SEA Games 1991. Ketika itu, timnas Indonesia sukses mengalahkan Thailand lewat babak adu penalti dengan skor 4-3. Sementara itu bagi Indra Syafri, kesempatan kali ini bisa jadi penebusan kegagalan di SEA Games 2019 saat ia hanya meraih medali perak. Pada SEA Games 2023, timnas Indonesia tergabung di grup A dan lolos sebagai juara grup. Rizky Ridho DKK sukses memenangkan 4 pertandingan yang dilakoni dan hanya sekali kebobolan. Di partai puncak, timnas Indonesia akan menghadapi pemenang laga antara Thailand vs Myanmar. Ayo dukung terus perjuangan timnas Indonesia agar bisa meraih gelar juara di SEA Games Kamboja. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.